A. 2, A. Turun bang ya. Eh? 0,7. Turun menjadi 0,7. Dan mesin pun sudah bergetar. Oke. Okay. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andeta Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat. Serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, saya akan bagi-bagi ilmu gratis buat teman-teman semua yang mengalami kasus kulkas rusak, yang mengalami kasus mesin cuci rusak. Saya akan bantu bimbing Anda secara sederhana, mudah dipraktekkan mandiri. Maksudnya adalah Anda praktek mandiri, ilmunya gratis dari Anda tato okay? Hari ini saya akan berikan ilmunya kepada Anda semua tentang bagaimana caranya. Nih Bang. Mengatasi kulkas, apa nih Bang? Lebih dekat, lebih dekat. Mengatasi kulkas nasional, kasusnya adalah gak dingin, oke? Okay? Gak dingin, kemudian bunyi cetak-cetek, cetak-cetek. Cetak cetak cetek cetak cetek apa yang harus anda lakukan sebagai informasi anda bisa melakukannya secara mandiri maksudnya adalah tanpa bantuan Andre tanpa bantuan orang nasional anda bisa mengerjakan kasus ini sendirian bagaimana caranya silakan teman-teman diperhatikan informasi bukan bantu di share agar apa agar semakin banyak lagi orang-orang yang bisa belajar hemat ya kita putar dulu kita akan bagi-bagi bagi-bagi gratis buat teman teman nih. ah seperti ini kasih kita colokin dia bunyi cetak cetek ya sekarang kita cek ampernya buat teman-teman yang nggak punya tang amper don't boleh nah ya buat teman-teman yang nggak punya tang amper atau nggak punya alat seperti ini nggak usah risau ya anda ikuti saja uh, pelan pelan ya saya juga sama anda ya pelan pelan yang nggak punya tang amper nggak usah risau ini hanya alat untuk mengukur ya ini hanya alat untuk mengukur buat teman-teman yang nggak punya tang amper nggak usah risau kita uh, ada versi sederhananya kok ya seperti ini kita tempelkan amper di sini fokus ke objek ya bang ya biar teman-teman kelihatan nah nih kita arahkan ke 20 ampere arahkan ke 20 ampere seperti ini arahkan ke 20 ampere seperti ini kemudian kita colokin perhatikan apakah yang akan terjadi hmm. terima kasih buat teman-teman udah jempol berikan jempol anda sebanyak banyaknya satu dua tiga kelihatan bang sini kelihatan ya? ya, kelihatan kelihatan ini kelihatan, kelihatan. nah, ditangkap dua, dua, objek satu dua tiga colok Tet. Nah ah Ampernya 3,2 ya. Ampernya 3,2. Ya. Oke, 3,2. Uh, satu tuh. Keluar Jin, teman-teman ya. Ya, ya, ya. Keluar Jin, no. Liatin Jinnya bang, liatin bang. Bisa ya, teman lihat bang, ada Jin, ya, ah kan no. Aman bang? Aman. Keluar Jin, teman-teman ya. Dan konsumen bilang bunyi cetak cetek, cetak cetek, cetak cetek, cetak cetek. Apa hal pertama yang harus anda lakukan? Perhatikan baik-baik. Di sini pun mesin gak ada getaran sama sekali. Mesin gak ada getaran sama sekali dan bunyi stuck stick. Pertama kali nih, ada fokus ini nih. Nih bang. Pertama kali yang harus anda lakukan ada ganti nih. Anda ganti kedua ya. Kedua barang ini nih. Ah. Sini bang. Oke. Nah, seperti ini. Ya ada ganti nih. Kedua barang ini nih ya. Di sini satu namanya apa nih bang? Overload. Dan satu lagi namanya relay. Dapat bang? Baik. Overload relay. Overload relay. Alat ini dulu yang harus anda ganti terlebih dahulu. Sebelum Anda berpikiran ganti mesin, ganti mesin, ganti mesin ya. Kita cabut dulu. Terima kasih buat teman-teman udah nyempol berikan jempol Anda sebanyak banyak Songkel seperti ini, songkel. Tet 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 songkel. Nah, songkel seperti ini. Nah, ini satu namanya relay ya. Kita akan ganti, Bang. Kita akan ganti dengan relay yang baru. Ini namanya relay. Kemudian satu lagi namanya float. Buat teman-teman yang bingung bisa beli di Andetatum ya. tuh jual yang berkualitas dan ada apa nih, Bang? Video bang, ya, ada video tutorialnya. Kalau beli di Andre Tatum, seperti ini, kita ganti untuk relay-nya. Nah, perhatikan, ini relay kita cabut seperti ini, relay seperti ini, ini relay barunya, ya, relay barunya adalah relay pin kanan. Nah, nih, ini pin kanan, kita harus jodohkan dengan pin kanan juga, jangan dijodohkan dengan pin kiri. Caranya bagaimana? Kita cabut nih, cabut seperti ini. Kayak nah, yang bingung di foto ya. Yang bingung di foto after beforenya. Yang bingung di foto after beforenya. Nah, cabut seperti ini. Nah, dapat bang ya, dapat. Nah, seperti ini. Ah, seperti ini. Putar 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 putar. Goyang, goyang 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 seperti ini. Ah, nah, tempelkan di sini tet. Oke, tempelkan di sini nih Nah, seperti ini. Nah. Oke, seperti ini. Oke, yang ini mundur. Kemudian nih, apa bang? Overload ya? offload nya kita lepas nih. Nah, seperti ini. seperti ini. Nah, ditarik, tarik, tarik, tarik. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya adalah overload atau flood. Kita lepas ini. Goyang, 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 goyang. Nah, seperti ini. kalau sini. Kita siapkan sebuah offload yang baru, ya. Ini offload nya beda, Mas Andre. Sistem linker. Kalau anda bingung, anda beli yang seperti ini, ya. Kalau anda bingung, anda beli seperti ini. Kita akan coba dengan memasang yang versi bulat ya. Tapi kalau buat teman-teman yang bingung, beli yang versi ini juga ada ya. Versi seperti versi yang seperti juga ada. Pasang sini, tet. Oke, seperti tajet. Oke, nah seperti ini. Kemudiannya ini pasang nih. Apa nih bang? Kedudukannya nih. Tet, seperti ini. Nah. nah, terima kasih buat teman-teman yang -teman jempol. Berikan jempol anda sebanyak banyaknya ya. Jempol, 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 jempol Agar apa? Agar semakin banyak lagi orang-orang yang bisa belajar hemat Oke, okay. pasang sini nih Nah, seperti ini bang Tanya. Nah, klik Kemudian ini Ini overload di atas ya Overload di atas Semoga kameramen dapat titik ini ya Dapat ya, nah seperti ini Di atas nih Dapat bang ya? Dapat. Nah, seperti ini Tanya. Nah Kemudian kita taruh relaynya di bawah Relaynya kita taruh di bawah seperti ini Nah, seperti ini bawah. Tet. Oke. Okay. Ah, nih. Ada pertanyaan seperti ini. Mas Andre, kalau ini masanya bolak-balik, boleh nggak Mas Andre? Maksudnya adalah untuk overload saya pasang di relay. Untuk relay saya pasang di overload. Jadi saya ke bolak-balik Mas Andre karena saya lupa. Jawabannya adalah tidak apa-apa. Bebas ya. Anda mau bolak boleh, Anda mau balik juga boleh. Bebas ya. Sekarang kita tes. Apakah yang akan terjadi? Perhatikan. Hmm, tebal pasang sini. Terima kasih yang udah ngasih bintang. Banyak banget orang ngasih bintang. Saya doakan Anda semakin banyak ilmu, semakin banyak berikutnya. Tadi 2, Bang, ya? Eh? 2, 3, tadi. Tadi 2, 3, sekarang kita colokin. 1, 2, 3, colok. Ah. 2, ah, Turun, Bang, ya? Eh? 0,7. Turun menjadi 0,7. Dan mesin pun sudah bergetar. Tadi mesinnya nggak bergetar dan keluar jin. Ya? Keluar jinnya dia, keluar asap. dus. Kemudian ada bunyi cetak cetok cetak cetok ya. Cetak cetok cetak cetok. Oke. Sekarang pada saat kita colokin untuk penggantian apa nih bang? Relay sama overload mesinnya sudah bergetar nih bang. Mesin sudah bergetar. Kemudian apa nih? Ampernya pun sudah turun ya. 0,6 eh, uh, apa nih bang? 0,64, 0,66, 0,65 ya. Oke. Kemudian poin kedua di sini teman nih? Ada pengen sini nih bang? Awas hati-hati nyetrum, hati-hati. Ini. Ini pengen teman nih. Ini harus ada rasa panas, ya. Ini udah ada aman, bang. Aman. Ini udah rasa panas nih, ya. Ini di samping pipa ini nih, sudah ada rasa panas. Oke, okay. sudah ada rasa panas nih, bang. Nah, kemudian poin selanjutnya yang harus Anda lakukan sini nih. Tes ini, nih, bang. Ini nih, ini ada pegang-pegang, ya. Anda pegang-pegang, jalan waktu kurang dari 30 menit ini harus ada nih. Harus ada rasa, aman, bang. Kenapa mati, bang? Oke, lanjutkan. Ntar, ini nih harus ada rasa panas nih. Ini ada bang, ada panas bang. Ini, nah, ini ada rasa panas nih. Nah. selanjutnya apa? Kita ke depan. Kita putus penit Terima kasih buat teman-teman udah share, bantu share ya. Bantu share sebanyak banyaknya share, 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 share. Tag teman anda, tag saudara anda, bagikan ke grup. Agar apa? Agar semakin banyak lagi orang-orang yang bisa belajar hemat ya, sini bang. Nah, ini namanya. Kita cek di sini. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini. Lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Nah, ini bang. Sudah mulai dingin nih. Di sini sudah mulai dingin. Dan ada suara, apa nih bang? Air ya. Suara air yang kerucuk, kerucuk, kerucuk. Ah, suara air yang kerucuk, kerucuk. Dan sini sudah mulai dingin. Oke. Selanjutnya, Mas Andre. Selanjutnya, Anda tinggal diamkan. ya. Anda diamkan kurang lebih 20 sampai 30 menit. 20 sampai 30 menit. Kesimpulannya adalah kalau di sini dinginnya sudah rata ya, di dalam sini. Dinginnya sudah rata, kemudian sudah banyak embun, sudah banyak embun-embun esnya di sini. Di sini sudah banyak embun es, embun es. Pertanda bahwa masalah Anda sudah tuntas. Sangat sangat mudah ya. Jadi kalau kulkas Anda ada bunyi cetak-cetek, 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 cetak, cetak. apalagi ada jinnya di belakang keluar asap itu jangan langsung berpikiran ganti mesin jangan langsung berpikiran ganti kulkas baru anda lakukan yang termudah dahulu terhemat dahulu versi yang tuh. nih bang alat ini sebenarnya misalnya nih satu namanya relay satu namanya overload ini murah sangat sangat hemat cuma puluhan bang ya? cuma puluhan ribu rupiah paham ya seperti itu teman-teman kalau anda ketemu dan kasur kulkas apa bang satu pintu bang ya? Kulkas atau pintu nasional, kasusnya adalah bunyi cetak, cetek, cetak, cetek, dan gak dingin sama sekali. Ya, semoga bermanfaat buat Anda. Nanti saya akan upload di YouTube nih buat teman-teman belajar, Bang. Ketik aja di YouTube ya, ketik aja di YouTube.